Assalamualaikum sahabat Imun, selamat pagi. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, Imun pagi ini hari ini libur ya guys, sebetulnya ya guys ya. Nah, Imun. Nah, di sini gerimis guys tuh. Basah lantainya ya. Tapi sebelum naik Imun mau kasih tahu dulu ya guys ya. Lihat ini Imun bawa apa guys. Ini kresek guys. Oh, bukan kresek ya, tapi plastik sampah. Dan ini isinya adalah sampah ya guys ya, yang bisa didaur ulang. Jadi Bekmun pilah-pilah ini ya, mau dimasukin kantong. Nah, jadi itu adalah pokok tangkai ya, daun bawang ya guys ya. Bekmun sayang sekali karena banyak itu gratis guys, free ya. Kalau belanja sayur minta itu dikasih. Jadi ini kegiatan Bekmun kalau sudah penuh, Bekmun pilah ini guys. Nah, ini yang ada kertas sama kerenjengnya ya di dalam ya itu. Jadi taruh sini gitu. Nah, ini juga ini ada sup ya guys ya, kayak gini. Jadi inilah guys, Bekmun kalau plastik yang bersih ini juga pilah-pilah guys. Ini kebanyakan adalah botol minuman ya guys ya, kebanyakan. Karena Pak E suka sekali buat minum-minum botol ya guys ya. Jadi kegiatan Bekmun itu setiap harinya begitu guys. Jadi ini kadang 2 hari gitu Bekmun bawa keluar guys. Nah, ditaruh di sini dijadikan satu, terus 2 minggu sekali nanti dibawa ke bank sampah ya guys ya. Nah, gitu. Jadi ini kertas-kertas kecil ya guys ya, bekas Bekmun main sama anaknya gambar-gambar itu. Itu kan bersih, Bekmun pilah taruh sini guys. Ini semuanya kertas-kertas koran kecil ya. Nah, sudah selesai, Bekmun naik ke atas ya guys. Bekmun mau nanam ini guys ya. Sayang sekali kalau nggak ditanam. Hari ini hujan guys. Nah, jadi tadi pagi Bekmun juga nggak dengar Pak E naik ke atas ya, karena tahu hujan jadi dia nggak siram-siram kembang. Ini kemarin anaknya Bekmun main-main di sini guys, semuanya cangkul-cangkul ada di sini. Bekmun taruh sebelah sini saja ya. Ini dulu bekasnya kangkung bekasnya, tapi ini lama Bekmun nggak bercocok tanam guys, karena nggak sempet ya guys ya, sibuk. Ini harusnya Bekmun jalan-jalan hari ini, tapi Bekmun buat bersantai di rumah karena hujan ya guys ya. Bekmun juga belum sarapan. Nah, ini Bekmun sudah lubangi ya guys ya, taruh sini saja. Nah, begini. Nah, jadi nanti kalau ini mahal guys, daun bawang mahal, maka minta nggak dikasih guys, harus beli. Karena jadi terkadang di sini tuh kalau murah itu ya, jadi dikasih guys sama penjual sayurnya. Itu setiap kali beli satu atau dua sayur, kalau minta kasih daun bawang bu gitu, nanti dikasih guys. Meskipun nggak minta kadang dikasih. Nah, itulah enaknya di Hong Kong guys. Nah, jadi nanti ini akan tumbuh dan bisa dimanfaatkan saat daun bawang murah dan nggak ada free lagi ya guys ya. Jadi terkadang mahal ini guys, mahal jadi harus beli, tidak boleh minta. Nah, Bekmun taruh sini, kemudian Bekmun akan kocori ya guys ya, tak kocorannya. Nah, jadi ini adalah, nah ini tempat bakar-bakar. Ini adalah gentong ya guys ya, gentong terpal ya guys ya. Ini buat menampung air hujan. Nah, jadi katanya air hujan itu sangat bagus untuk menyiram tanaman juga irit ya guys ya. Tidak harus ambil air sumber ya guys ya. Berhubung hari ini hujan, karena ini lama ini guys, setahun nggak ada hujan ya guys ya, makanya nggak terisi nih gentongnya. Hongkong tahun ini jarang sekali hujan. Hujan beberapa minggu aja itu ya guys ya, nggak setiap hari. Biasanya hujan terus gitu guys. Jadi Indonesia sama Hongkong nggak sama guys. Mau hujan ya hujan, mau enggak ya enggak. Kalau Indonesia kan selalu ada musim hujan ya guys ya. Nah, jadi kalau Hongkong tidak ada. Nah, lihat cuacanya.
kadang musim dingin itu hujan terus gitu guys, jadi tidak tentu. Tapi tahun ini sedikit sekali hujannya. Nah sudah dulu guys, terima kasih buat yang sudah menyimak video Bemun. Bemun ucapkan beribu-ribu terima kasih, semoga sehat selalu. Meskipun hujan, burung-burung tetap berkicau ya guys ya. Nah, itu daunnya sudah mulai tumbuh, bersemi kembali setelah musim dingin gugur ya. Nah, nanti itu hijau gitu guys daunnya.